Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Wibi Bimantara, berasal dari Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, unit kerja SMP Negeri 1 Mangunjaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu penilaian uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Dengan mengambil tema pembelajaran aktivitas atletik, subtema lompat jauh pada kelas 9 SMP Negeri 1 Mangunjaya dengan model daring. Saya akan menayangkan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon kritik dan saran agar kedepannya saya dapat melakukan pembelajaran dengan lebih baik. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang semuanya? Baik. Selanjutnya Bapak akan akan mengecek kehadiran siswa. Nah, di sini kelihatannya udah pada hadir ya. Cuma tadi ada konfirmasi dari Janatun, katanya tidak punya kuota. Kemudian Bapak tidak akan bosan mengingatkan kalian terkait dengan pandemi yang sekarang lagi yang lagi booming gitu ya. Bina kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, termasuk kalau misalkan berpergian keluar selalu menggunakan masker ya, karena Bapak juga ini kemana-mana pakai masker gitu ya. Kemudian mencuci tangan, selanjutnya menghindari kerumunan gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan slide di sini. Udah kelihatan? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, untuk doa nanti Bapak yang pimpin. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk selanjutnya kita tilawah. Tilawah itu membaca ayat Al-Qur'an ya, yang mana banyak sekali fadilah atau barokah dari membaca Al-Qur'an ini sendiri ya. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, untuk selanjutnya mari kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana tujuannya supaya dalam diri kalian tertanam cinta NKRI gitu ya. Jadi yang Bapak rasakan sendiri ketika mendengar lagu Indonesia Raya itu ada semacam semangat ya, semangat untuk berperan terhadap kemajuan bangsa ini. Sebagai siswa, kalian cukup saja belajar yang maksimal, belajar yang serius ya. Nah, itu juga berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara ini gitu ya. Oke, kita sejenak mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Siap.
mudah-mudahan setelah mendengar lagu ini menjadikan kalian lebih bersemangat lagi untuk menggapai cita-citanya ya. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan membacakan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pengetahuan yaitu memahami kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian, memperhatikan kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Nah, indikator yang harus kalian capai ya dalam kesempatan ini atau dalam pembelajaran ini yaitu menganalisis tahap gerak lompat jauh atau tahap awalan, tahap tolakan, tahap melayang, tahap melayang, atau keterampilan geraknya. Peserta didik dapat mempraktikkan gerakan lompat jauh dan dikemas dalam bentuk video kemudian dikirim ke WA group. Oke, sebelum ke yang lebih lanjut, topik pertemuan minggu kemarin, kira-kira apa? Ada yang ingat nggak materi kemarin? Lari jarak pendek. Nah, alhamdulillah ya, udah ada yang tahu gitu ya, atau yang ingat. Kemarin belajar lari jarak pendek. Nah, tentunya untuk pertemuan sekarang, seperti yang udah Bapak sampaikan, itu akan mempelajari tentang lompat jauh. Oke, untuk lompat jauh, sebelum nanti Bapak menayangkan video, Bapak ingin bertanya dulu apa yang kalian ketahui dari olahraga lompat jauh itu sendiri? Coba siapa yang ingin menjawab? Ini namanya siapa? Namanya siapa mau dicatat nih sama Bapak dan nilai tulis nanti ya yang aktif. Namanya siapa? Pauji. Apa Pauji jawabannya? Teknik awalan. Terus? Teknik tolakan. Terus? Teknik melayang. Kemudian? Oke, terima kasih Pauji. Kalau seandainya jempol Bapak ada 1000, nah itu semuanya buat Pauji ya. Oke, mantap. Jadi ada tujuan dalam pembelajaran ini yang harus kalian capai ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis tahapan gerak lompat jauh, awalan, tolakan, melayang, dan mendarat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan lompat jauh dengan baik. Oke, selanjutnya, nah Bapak akan menerangkan tentang penilaian nanti ya. Penilaian yang Bapak lakukan di pembelajaran ini. Yang pertama, penilaian afektif. Afektif itu sikap kalian ya. Jadi sikap kalian selama pembelajaran ini berlangsung itu ada penilaian. Oke, yang kedua, penilaian kognitif yaitu pengetahuan. Nanti Bapak akan memberikan soal, soalnya itu multiple choice atau pilihan ganda, jumlahnya 10. Yang ketiga, penilaian psikomotor atau keterampilan atau gerak ya. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran ini, Bapak menugaskan kalian membuat video gerakan lompat jauh. Nah, di sini Bapak akan menampilkan video, perhatikan, amati ya. Kemudian lihat teknik-tekniknya dari Thank you.
setelah kalian apa namanya mengamati video tersebut, ada yang berani menjelaskan? Lari awal. Lari. Ya. Kemudian larinya ditambah kecepatanmu hingga beban celaka. Nah, tadi kan di awal larinya apa namanya pelan, kemudian setelah mendekati beban celaka, lebih tambah kecepatannya, ya. Oke. Okay. Kemudian setelah lari ada gerakan apa lagi? Layang. Sebelum melayang. Kolakan. Ada gerakan? Tolakan ya. Dimana dalam gerakan tolakan itu harus gimana? Tubuh terangkat. Kemudian kaki yang digunakan kira-kira ketika melakukan teknik tolakan kaki yang mana? Yang paling kuat. Kenapa harus menggunakan kaki yang paling kuat? Ada yang bisa menjawab? Supaya hasil lompatannya lebih namanya jauh. Siapa ini namanya? Pauji. Pauji. Oh, Pauji sok. Supaya hasil lompatannya lebih jauh. Supaya hasil lompatannya lebih jauh. Gerakan tolakan. Kemudian ada gerakan apa lagi? Tahap melayang di udara. Melayang di udara. Apa yang harus diperhatikan kira-kira dalam teknik melayang di udara ini? Menjaga keseimbangan badan. Nah, pintar. Selanjutnya, setelah melayang di udara ada? Mendarat. Ketika mendarat, itu harus gimana? Tetap tidak menyentuh pasir. Oh, yang pertama menyentuh bak pasir itu kedua jadi jangan menggunakan satu kaki ketika mendarat, nah itu bisa apa namanya bisa terjadi cedera ya. Oke, selanjutnya lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan dan kekuatan untuk melompat sejauh mungkin, yaitu pengertian lompat jauh ini sebagai pengetahuan kalian ya. Nah di sini ada teknik ya, ada teknik dasar lompat jauh. Nah yang pertama teknik awalan. Nah ini yang Bapak sampaikan yang sesuai dengan teknik yang sebenarnya gitu ya. Tapi nanti kalian ketika mempraktikkan di rumah menyesuaikan saja dengan kondisi tempat yang ada gitu ya. Karena di sini dijelaskan dalam teknik awal lakukan ancang-ancang sekitar 20 atau 30 meter dari ke yang kedua. Nah, ini teknik tolakan. Dalam teknik tolakan kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nanti mendarat. Selanjutnya teknik melayang. Nah ini yang harus kalian perhatikan dalam tahap melayang atau teknik melayang. Menjaga keseimbangan badan, kemudian berusaha melayang di udara selama mungkin. Oke, selanjutnya teknik pendaratan. Nah, dalam teknik pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Ketika mendarat itu menggunakan kedua kaki ya. Dan diawali perkenaan yang pertama itu tumitnya dulu ya, kedua tumit kaki, kemudian kaki nanti agak dibengkokkan menyerupai gerakan jongkok seperti itu. Oke, untuk sekarang kita ke praktik atau mempraktikan rangkaian gerak lompat jauh, diawali pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Oke, semuanya berdiri ya. Oke.
Yang pertama, lakukan pemanasan statis ya. Kalian tarik kepalanya ke bawah, hitungan sampai 8 ya. Yuk mulai, tarik kepalanya ke bawah. 1, 2, 3. Oke, untuk sekarang pemanasan dinamis. Selanjutnya, yang pertama kalian lakukan gerakan vertical jump atau loncat ke atas. Nah, seperti ini, loncat ya. Loncat sebanyak 10 kali ya. Sekarang kalian lakukan lompat katak. Tahu katak? Udah? Udah. Oke, nah sekarang kalian kan sudah ditugaskan untuk apa namanya, untuk mencari dus, atau boleh menggunakan buku, atau boleh menggunakan tas. Silakan media tersebut disimpan di depan kalian sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Bapak kemarin ya. So. Is, kameranya buka Is. Oke, sok tinggal ikun. Mana mediana? Nah, Nisa udah ada. Is bagus tuh, pakai ember, pakai dus, mantap Is ya. Gak apa-apa lah, kita manfaatkan yang ada di rumah saja. Ariel, mana Ariel? Median Ariel. So, lompati keempat media tersebut dengan cara seperti teknik lompat jauh ya. Jadi saat melompat menggunakan kaki yang kanan, kemudian mendaratnya menggunakan kedua kaki. Dapat dipahami? Siap. Ayo mulai. Lompati medianya. Nah. Terus. Bisa. Nah, yang pertama lompati dulu yang media yang ke-1 itu, ya. Nah, media ke-1 dilompati, kemudian nanti berarti 4 kali lompatan. 1 2 3 4. Ulangi. Oke. Sok nih, lompat nih. Is bagus, Is. Sok, Is, lompat Is. Nah, Pak Uji juga bagus, Ji. Terus. Nah, gitu. Nisa, mantap. Luar biasa. Ya. Ulangi lagi. Oh, ulangi lagi. Yo Nisa, ulangi lagi, Sa. Kali. Sudah? Nah, oke. Oke, sekarang kalian posisinya dekat ke media yang pertama. Oke, nanti ada instruksi dari Bapak. Nah, misalkan 2. Nah, kalian loncatnya ke media yang kedua ya. Dengan catatan sama kayak tadi gerakannya, untuk tolakan menggunakan kaki kanan, kemudian mendaratnya menggunakan kedua kaki. Oke, siap? Siap. Oke, yang pertama melakukan, nanti dulu yang lainnya coba perlihatkan gerakan ini siapa? Nisa. Nis. Kira-kira. Sok Nisa dulu, Nis.
Perhatikan gerakannya Nisa. Dua, lompat ke dua. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketika apa namanya? Ketika mendarat, lakukan gerakan seperti jongkok, ya. Jadi kakinya ditekuk. Oke. Ulangi Nisa, ulangi Nis. Dua. Loncat. Nah, untuk tolakannya menggunakan kaki kanan, Nis, menggunakan satu kaki ya, yaitu kaki kanan. Sok. Sok. Loncat. Nah, gitu ya. Oji. D. Ayo J. Lakukan kayak tadi J. Nah, tolakannya menggunakan satu kaki J. Nah, itu J, mantap. Nah, itu tadi gerakan yang ada dalam lompat jauh ya. Ada tolakan, kemudian layang udara, dan gerakan mendarat ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak ingin ada satu orang yang mencoba apa namanya memperhatikan dari mulai awalan, kemudian tolakan, selanjutnya melayang di udara, terus mendarat. Satu. Oke. Jadi diawali oleh lari ya, kemudian lompat, melayang dan mendarat. Oke. Yuk, siap semuanya, lihat. Tuis, lihat. Tuis. Nah, seperti itu ya. Nah, di gerakan akhir, Is, kamu apa namanya, untuk kakinya dibengkokkan seperti posisi jongkok. Oke, nah itu tadi yang kalian lakukan, rangkaian apa namanya, rangkaian lompat jauh ya, rangkaian lompat jauh. Oke. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran ini, boleh kalian istirahat dulu ya, 3 menit, boleh minum. Oke, istirahatnya cukup ya. Kita ke pendinginan. Oke, semuanya tangannya ke atas. Napas, ambil napas, kemudian keluarkan perlahan. Oke, semuanya udah stay di depan HP-nya masing-masing. Nah ya, nah, ada beberapa hal yang Bapak apa namanya koreksi dari gerakan-gerakan yang tadi kalian lakukan ya. Yang pertama dalam teknik awalan, lakukan dengan lari perlahan, kemudian setelah mendekati papan lompatan, lompat apa namanya, larinya dipercepat. Kalian tadi masih melakukan karena mungkin faktor tempatnya ya, jadi awalannya asyik adanya yang mengakibatkan lompatannya pun itu tidak jauh, tapi nggak apa-apa lah ya, karena banyak keterbatasan termasuk tempat. Karena kalau misalkan di sekolah, nah itu udah ada fasilitas bak lompatnya, misalnya kalian praktek. Kemudian pada saat menolak, masih banyak yang menolaknya itu menggunakan dua kaki ya. Napas pelaksanaan yang digunakan itu kaki yang terkuat. Nah, biasanya kaki yang terkuat itu kaki yang bagian kanan. Nah, selanjutnya saat
saat mendarat, ya, ini Bapak evaluasi saat mendarat, yang kalian gunakan kedua kaki, kemudian diawali dengan perkenaan kedua tumit. Tahu tumit? Lututnya dibengkokkan seperti gerakan jongkok, ya. Jadi jangan pas kalian lompat itu jangan posisinya ketika mendarat berdiri, itu bahaya, ya. Jadi harus ada posisi jongkok gitu. Oke. Okay? Beberapa evaluasi dari Bapak tentang gerakan yang tadi kalian lakukan, ya. Harap diperbaiki, ya, ketika nanti ditugas. Oke, untuk selanjutnya Bapak mengingatkan seperti yang udah tadi disampaikan dalam pembelajaran ini ada tugas, ya. Nanti untuk tugas kognitifnya seperti kemarin kalian mengerjakannya di Google Form, ya. Alhamdulillah kemarin udah pada masuk jawabannya dan hasilnya luar biasa, nilainya bagus. Oke, untuk praktiknya kalian membuat video rangkaian gerak lompat jauh, ya. Nah, silakan buat video sebaik mungkin sehingga hasilnya maksimal dan nilainya pun Bapak berikan yang terbaik, ya. Siap? Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin tahu seberapa paham kalian dalam pembelajaran ini, ya. Dimulai tadi dari pembelajaran awal, ya, teknik-tekniknya dan dalam lompat jauh itu apa saja, ya. Boleh, silakan yang mau menyimpulkan, ya, yang mau menyimpulkan dalam pembelajaran ini. Boleh, Ji, silakan, Ji. Kembali paling serangan tadi, Bang. Sok, balikan deh, Ji. Kalau mau menyimpulkan, boleh, silakan. Kesimpulan dalam pelajaran jalan ini, ya, yuk. Aktivitas lompat jauh merupakan bagian dari aktivitas nomor 4 yang di dalamnya ada beberapa teknik. Di antaranya, dalam teknik awalan, lakukan gerakan lari. Sok, dilanjut, Ji. Tinggal dilanjut saja. Lanjut. Di awalan, gerakan kemudian larinya ditambah kecepatan ya, terus teknik tolakan atau teknik kumpulan yang digunakan dalam teknik ini yaitu kaki terkuat supaya lompatannya lebih jauh. 3. Teknik melayang. Dalam teknik ini harus menjaga keseimbangan badan. 4. Teknik mendarat. Yang digunakan mendarat yaitu diawali dengan kedua kaki supaya jadi mendarat. Oke, nah itu alhamdulillah, ya. Ada yang bisa menyimpulkan dalam kegiatan pembelajaran ini, ya. Mudah-mudahan semuanya juga bisa dipahami, ya. Ini hanya sebagai penguatan materi untuk kalian. Udah ada kelihatan videonya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, untuk materi yang akan kalian pelajari sekarang yaitu lompat jauh, di mana lompat jauh merupakan salah satu nomor 4 dari cabang olahraga atletik. Berikut rangkaian gerak lompat jauh. Thank you.
Yang pertama, tahap awalan mengawali langkah dengan lari perlahan, kemudian padu kecepatan secepat mungkin dan mempertahankan kecepatannya hingga sampai di papan pelahan. Pandangan tetap ke depan dan fokus pada papan lompatan. Yang kedua, tahap tolakan kaki yang digunakan dalam tahapan ini yaitu kaki yang terkuat, biasanya kaki yang terkuat itu kaki yang bagian kanan ya. Pada tahapan melayang yang harus kalian perhatikan yaitu keseimbangan badan kalian tetap terjaga. Pada tahap mendarat, kalian harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin, menjaga keseimbangan badan agar tidak jatuh ke belakang. Pendaratan pada bak lompat diawali oleh kedua tumit kaki dan disusul oleh tangan serta posisi kedua kaki agak rapat. Selanjutnya, gerakan pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan, tujuannya supaya tidak terjadi cedera. Ya, jelas ya videonya? Jelas. Nah, itu sebagai apa namanya? Sebagai penguatan materi dari Bapak. Yang mudah-mudahan kalian lebih memahami lagi setelah melihat tampilan atau video barusan ya. Kemudian kira-kira manfaat dari olahraga lompat jauh apa coba? Melatih otot kaki. Siapa barusan? Tois, nanti dicatat dulu namanya tadi Pauji, kemudian Tois. Melatih otot. Yang lainnya boleh, yang mau menjawab. Pauji lagi, checklistnya sudah 3, Pauji, mantap. Yang lainnya boleh menambahkan kira-kira manfaat olahraga lompat jauh apa? Nah, karena diawali dengan lari, seperti yang udah Bapak kemarin jelaskan, kalau lari itu bermanfaat untuk apa katanya? Bakar kalori, ya. Bakar lemak. Nah, itu beberapa manfaat untuk tubuh kalian. Ada juga manfaat nanti untuk apa namanya, untuk dipraktikan di kehidupan sehari-hari. Misal ini ya, dan nanti kan sewaktu-waktu kita tidak tahu dihadapan dengan apa namanya situasi yang genting yang harus melakukan lompatan gitu ya. Boleh kalau misalkan kalian sering latihan lompat jauh, nah itu sangat bermanfaat lagi ya. Nah, itu materi yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran ini, Bapak ingatkan ada satu pertemuan lagi. Ya, kalian akan mempelajari olahraga senam lantai. Tahu senam lantai? Nah, olahraga senam lantai otomatis harus menggunakan media ya, karena mungkin di rumah tidak ada matras. Kalian nanti boleh menggunakan kasur lantai. Yang akan kalian pelajari di senam lantai itu gerakan sikap lilin. Silakan kalian
cari referensi di internet banyak lah ya, atau di YouTube. Nah, untuk pertemuan sekarang cukup. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak ya, kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa ya, kita diakhiri doa. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Selamat berjumpa minggu depan. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Sehat-sehat.